Silau laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Silau laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan. Fajlidu kulla wa'idin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. As-syaikhu was-syaikhatu, bagi yang sudah menikah, beristri, bersuami. Idza zanaya, kalau dia berzina. Farjumuhumal battah, rajam lempar batu sampai mati. Di sini dilaksanakannya hukum itu. Mencuri, as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berjudi, berzina, mencuri, langsung ditegakkan hukum. Siapa yang punya hukum di kampung ini? Syekh Abdurrahman. Dia bukan hanya sekedar ulama, dia bukan penceramah, dia bukan dukun, dia bukan sekedar mursyid, tapi dia adalah seorang pemimpin. Lama saya merenung, kenapa dia tidak mau menjadi mufti? Padahal dia berguru langsung kepada Syekh Daud Fatani. Dia murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Padahal dia dekat dengan Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Rupanya dia tidak mau terikat dengan kekuasaan. Salah satu ungkapan dia, ambo gajo, aku yang berkuasa. Lebih baik menjadi berkuasa di kampung yang kecil daripada lembu cucu hidung di kampung yang besar. Paham lembu cucu hidung? Yang sudah dicucu, tinggal ikut aja lagi. Kemana pun pergi. Syekh Abdurrahman bukan lembu cucu hidung, dia independen. Sultan-sultan itu yang datang meminta tolong sama dia. Datanglah Sultan Harun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi, ingin membangun masjid. Masjid ini akan menjadi monumen sejarah dalam dunia Islam Melayu. Karena masjid terbuat dari kayu hancur, tapi masjid yang mau dia buat masjid dari batu. Cuman tapaknya tak tahu di mana mau dibuat. Kemana dia minta? Dia tidak minta kepada mufti ulama-ulama hadir pada waktu itu. Dia minta kepada Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut. Kata Syekh Abdurrahman Silau Laut dengan caranya, dia tunjukkan, di sini kau dirikan masjid itu wahai Tuan Sultan. Itulah tapak masjid raya yang ada di depan Istana Maimun sekarang. Makanya waktu saya diberi kesempatan ceramah di sana, Masya Allah Tabarakallah, meleleh air mata mengenang, disitulah dulu Tuan Syekh Abdurrahman memberikan tapak. Sampai hari ini masjid tetap tegak berdiri. Kenapa dia dihormati dan dimuliakan? Karena dia punya izzah, dia punya karamah, dia punya kemuliaan. Dia tak bisa diukur, dijengkal orang. Oleh sebab itu maka jangan pernah terlalu banyak meminum air orang, karena kalau sudah banyak terminum susah berbicara. Saya ini nanti kalau bapak ibu tengok sudah mulai kecil, tak lagi bisa bersuara, itu artinya mulut sudah banyak berisi. Gimana Pak Ustaz? Syekh Abdurrahman mendidik, dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dan dia didik anak cucunya, zuriat keturunan yang luar biasa. Makanya bapak ibu tengok Silau ini biasa-biasa saja, karena kita tidak mau menjilat pada kekuasaan. Tidak pula terlampau dekat, tidak pula terlalu jauh, tidak pula memusuhi. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Kita tidak menjadi anjing peliharaan, kemana pergi tulang, di situ kita pergi menjilat.
terjulur anak lidah. In tatrak in tahmil alaihi yalhaf au tatruku yalhaf. Kau lempar pun dia lidahnya menjulur, kau biarkan juga pun lidahnya menjulur. Kita bukan seperti itu. Ada kemuliaan dan ada kehormatan. Kita didik anak-anak kita menjadi punya izzah, punya kehormatan itu. Siap? Dan bilang siap aja. Amalkan. Poin yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah kumpul, apa ada pembagian sembako malamnya? Tak ada. Pulang dari sini apa dikasih ongkos pulang? Ada? Tak ada. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi bisa orang hidup berkumpul dari Kuala Lumpur, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, bisa datang. Bisa pula orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Paham cerita saya? Berapa banyak pejabat-pejabat membuat undangan hari raya open house. Disediakan makanan, cendol, roti, ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati. Tak mau orang singgah, langau yang singgah. Tahu langau? Lalat. Tak mau orang singgah. Ada orang hidup, tak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi beliau yang sudah meninggal dunia 79 tahun yang lalu bisa mengumpulkan kita. Maka saya lama berpikir, Abdul Somad, sekarang kau ceramah Tabligh Akbar banyak orang datang. Nanti kira-kira kalau kau mati masih diingat orang atau tidak? Jangan-jangan channel kau pun di-delete orang. Sedang kau masih hidup aja di-delete orang. Beliau sudah meninggal dunia, tapi masih tetap orang datang. Tak berhenti silau ini. Dia tiap hari datang. Dia tiap hari datang kemari untuk meminta doa, untuk bernazar, untuk memohon permohonan kepada Allah. Tak ada orang minta kepada Syekh Abdul Rahman, mintanya kepada Allah, tapi meminta doa orang soleh. Nabi Yakub itu buta. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yakub buta? Kenapa dia buta? Saking banyaknya menangis meleleh air mata mengenang anaknya Yusuf hilang diterkam serigala. Rupanya dibunuh abangnya, dicampakkan mereka ke dalam sumur. Bukan sumur bor, sumur bor kecil, sumur besar. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Nabi Yusuf, idhab biqamisi hadza, bawakan bajuku ini kepada ayah. Tunjukkan kepada ayah. Nanti kalau bajuku ini sampai kepada ayah, ayahku akan menciumnya. Ya tibasira, matanya akan terbuka. Apa makna cerita dari situ? Nabi Yakub itu kan nabi kan? Tak sanggup Nabi Yakub minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mataku ini. Bisa, tapi Allah mau menunjukkan mata Nabi Yakub terbuka karena doa Nabi Yusuf. Sesama Nabi pun tetap minta doa kepada Nabi yang lain. Ini Nabi Rong sama Nabi Ngal. Udah tak mau minta doa orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang selalu doakan saya Pak Cik, doakan saya Bu, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Jangan angkuh, jangan sombong. Karena kadang kita ini menumpang tuah meminta doa orang lain. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haul ini insya Allah panjang umur, sehat badan, tak kita yang membuat, orang lain akan membuat. Karena kecintaan. Apakah Abdul Somad kalau mati nanti akan ada orang yang mengenang haul setahun, dua tahun, tiga tahun? Tak ada, matilah kau situ satu.